Usai menerima telepon dari abinya, Malik menghubungi seseorang. Sudah beberapa waktu belakangan ini, ia merasa aneh dengan sikap istrinya. Sering pulang kerja telat, dan beberapa kali ia melihat Yuna menelepon seseorang dengan sembunyi-sembunyi sambil tersenyum-senyum. Dan yang lebih parah lagi, pernah dalam tidurnya, Yuna menyebut nama seseorang. Sayang tidak begitu jelas, padahal saat itu mereka baru saja melewati malam berdua sebagai suami istri. Malik juga melihat istrinya cepat lelah ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Padahal mereka jarang melakukannya karena Malik jarang berada di rumah. Sesibuk itukah istrinya di kantor sampai menguras tenaganya, sedangkan pekerjaan di rumah sudah diurus oleh ART. Intuisinya sebagai suami merasa telah terjadi sesuatu pada istrinya. Makanya ia minta tolong seseorang untuk menyelidikinya. Barusan tadi itu Malik mendapat informasi bahwa tidak ada karyawan di bank tersebut yang kerja lembur hari itu. Jadi kemana Ayuna seharian dan mengapa ia sampai dipukul orang? Umi mendekati suaminya setelah ia selesai menelepon Malik. "Bi, Umi kok merasa ada yang aneh deh?" Abi menatap istrinya. "Kita sudah beberapa hari di sini. Setiap pagi Yuna mau berangkat kerja, Umi mencium aroma minyak wangi khas wanita dari tubuhnya. Itu wajar. Tapi setiap pulang aromanya berubah seperti aroma lelaki." Abi menatap istrinya. "Maksud Umi, ada kemungkinan menantu kita itu punya hubungan dengan pria lain?" Umi mengangguk. "Barusan juga Umi mencium aroma serupa dari tubuh Yuna. Sebaiknya kita jangan berprasangka buruk kalau belum ada bukti yang kuat. Jangan sampai rumah tangga anak kita rusak gara-gara prasangka kita. Kalau memang Ayuna bertingkah, biarlah Malik yang menyelesaikannya," ujar Abi dengan bijak. Tengah malam, Malik memasuki rumahnya. Semua penghuni rumah sudah tidur. Ia memiliki kunci sendiri sehingga tidak memerlukan membangunkan siapapun kalau ia pulang tengah malam. Pelan-pelan ia masuk ke kamar tidurnya. Dilihatnya istrinya sudah tidur pulas. Dalam keremangan lampu tidur, ia bisa melihat kedua pipi Yuna lebam biru merah dan sudut bibirnya yang luka. Pasti ada alasan mengapa Yuna mendapat pukulan itu. Malik tidak percaya bahwa istrinya kena rampok. Kalaupun tadi ia lembur di kantornya, pasti ia membawa mobilnya sendiri. Atau kalaupun ia malas menyetir, ia akan naik taksi online. Kalau terjadinya perampokan saat ia sedang di taksi, tak mungkin sopir taksinya diam saja, apalagi kejadiannya masih sore hari. Mata Malik menangkap pakaian Yuna teronggok dekat kaki kursi. Sepertinya pakaian yang dipakainya tadi siang. Ia mencium pakaian tersebut. Ada bekas minyak wangi istrinya, tapi lebih menonjol lagi aroma minyak wangi pria. Lalu ia mencium pakaian dalam Yuna. Hampir saja ia muntah. Bau yang sangat khas. "Bau, Mah." Malik duduk di kursi sambil meremas-remas rambutnya. Tak menyangka istrinya tega mengkhianatinya. Memang dulu mereka menikah karena perjodohan. Malik seorang pengusaha sukses. Usianya sudah di atas 30 tahun. Karena kesibukannya, ia sampai tak punya waktu untuk memikirkan wanita yang mendampingi hidupnya. Maka
Uminya berinisiatif mengenalkannya pada Ayuna, putri dari teman sepengajiannya di kampung. Umi sendiri tidak mengenal Ayuna. Ia hanya mengenal ibu. Ibunya Ayuna yang tinggal di desa tetangga di kampung mereka. Saat itu Ayuna sedang berada di Jakarta karena ia diterima bekerja di sebuah bank. Setelah ia menamatkan pendidikan program D3-nya, yang Umi tahu keluarga Ayuna keluarga baik-baik dan kehidupan mereka sangat sederhana. Menurut beberapa orang terdekatnya, Ayuna adalah gadis yang baik. Keduanya lalu dikenalkan, dan setelah beberapa kali bertemu, keduanya setuju untuk menikah. Syarat dari Ayuna hanya satu, bahwa ia tetap diizinkan bekerja. Malik setuju, Ayuna bekerja sampai mereka punya anak. Setelah punya anak, maka Ayuna harus berhenti bekerja. Urusan nafkah itu tanggung jawab Malik. Selama hampir 3 tahun ini, perkawinan mereka baik-baik saja. Walau Malik sering berada di luar kota, tapi itu tidak mengganggu keharmonisan hubungan mereka. Sering ia mengajak Ayuna ikut kalau ia keluar kota, tapi Yuna selalu menolak dengan dalih ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Mereka juga tidak mempersoalkan belum adanya anak dalam perkawinan mereka. Namun, ada satu hal yang sering mengganggu perasaan Malik, bahwa ia sering merasa canggung saat bersama istrinya itu. Mungkin karena ia belum bisa mencintai Ayuna, ia juga merasa sikap Ayuna yang agak canggung terhadapnya. Mereka menjalani rumah tangga dengan saling menjaga sikap. Malik memenuhi segala kebutuhan istrinya, malah sampai berlebih, dan Ayuna melayaninya selayaknya seorang istri. Beberapa kali Malik mengajak Ayuna berlibur berdua, bahkan ke luar negeri juga, agar bisa lebih mendekatkan hati mereka. Namun tetap ada ruang kosong di sudut hatinya. Karena ini kah Ayuna sekarang mulai berpaling? Malik tidak mau gegabah menuduh istrinya. Ia akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Biarlah nanti bukti yang akan bicara. Ketika Ayuna bangun pagi itu, didapatinya suaminya sudah ada tidur di sampingnya. Malik pun ikut terbangun. Dilayangkannya secerca ciuman di kening istrinya itu, berlaku seperti biasa, walau dalam hatinya sudah mulai muak melihat sang istri. Kata Abi, "Kamu dirampok orang kemarin," tanyanya. Ayuna mengangguk. "Lain kali tidak usah mempertahankan harta agar kamu tidak disakiti. Harta bisa dicari, tapi kalau kamu sudah punya begini, bagaimana?" "Iya, Bang. Lain kali aku akan hati-hati," jawabnya Liri. "Ya, Ayuna akan lebih hati-hati agar tidak ketahuan lagi. Bagaimanapun ia tidak ingin hubungannya dengan Damar berakhir. Damar berbeda dengan suaminya. Damar orangnya ceria. Ia punya banyak cara membuat Ayuna gembira, bahagia dan puas saat bercinta. Sedangkan suaminya jarang bercanda. Saat mereka berdua, percakapan mereka nyaris standar saja. Meski ia diberi harta berlimpah, tapi Ayuna tidak merasa hangat saat bersama suaminya. Mereka bercinta, mereka puas, tapi tidak greget seperti kalau dengan Damar. Cinta terlarang yang mereka rajut sangatlah indah. Permainan-permainan asmara yang mereka lakukan hampir setiap pulang kantor, di hotel atau di rumah Ayuna saat Malik keluar kota, sungguh menjadi candu ternikmat. Karena itulah
Ayuna memilih pembantu rumah tangga yang datang pagi dan pulang siang hari. Setelah pekerjaan di rumah selesai, kebetulan ada tetangga yang rumahnya tak begitu jauh dari rumah Ayuna mau bekerja di rumahnya. Sehingga sore harinya, dengan tenang ia memadu cinta dengan Damar di rumah itu. Saat mereka sarapan pagi itu, Umi dan Abi pamit mau kembali ke desa. Sudah hampir seminggu mereka di rumah Malik. Kedua orang tua itu merasa mulai ada ketidakberesan dalam hubungan putra mereka dengan istrinya. Mereka belum mau ikut campur, tapi akan memonitor dari jauh saja dulu. Nanti Abi dan Umi biar diantar sopir kantor pulang ke Sukabumi ya, ujar Malik. Abang gak ke kantor hari ini? Tanya Yuna, melihat suaminya masih berpakaian rumah. Nanti agak siangan dikit, aku berangkat kerja dulu ya bang. Yuna meraih tangan suaminya untuk diciumnya. Wajahmu masih agak lebam, sebaiknya istirahat dulu di rumah. Minta izinlah barang sehari, Malik menatap istrinya itu. Gak bisa bang, hari ini pekerjaan banyak sekali. Ada teman yang cuti. Kalau aku libur, bagianku bisa keteteran. Sesungguhnya bukan itu alasannya. Ia tak sabar, ingin bertemu Damar. Ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka dipergoki kemarin sore. Ya sudah, hati-hati dalam bekerja. Hati-hati di jalan dan hati-hati juga dalam bergaul. Ingat, kamu wanita bersuami harus bisa menjaga diri. Ada norma-norma yang harus dijaga. Norma agama, norma etika, norma susila, dan norma hukum. Malik mengusap sekilas kepala istrinya. Tumben, biasanya dipeluk dan cium pipi kiri kanan plus kening. Dan lebih tumben lagi, pagi-pagi memberi nasihat pendek tapi penuh makna dan seperti ada sedikit ancaman. Bergidik, Yuna mendengarnya. Teringat akan dosa yang sedang diperbuatnya di belakang suaminya. Disalaminya juga kedua mertuanya dengan takzim sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Tak lama setelah Ayuna pergi, Umi dan Abi pun berangkat dengan diantar Jono, sopir dari kantor yang tadi ditelepon oleh Malik. Umi dan Abi tidak bicara apapun pada Malik tentang kecurigaan mereka pada Ayuna. Kalau memang Ayuna berulah, biarlah Malik yang menyelesaikannya. Malik belum berniat berangkat ke kantor. Ia ingin berleha-leha sejenak di rumahnya. Ia jarang berada di rumah. Kadang ia berada di Bandung karena ada pabriknya di kota itu. Kadang ia di Kalimantan sebab ada perusahaan tambang batu baranya di pulau itu. Sedangkan kantor pusatnya berada dekat pabriknya yang lain di kawasan industri Cikarang, Bekasi. Sejak menikah dengan Ayuna, ia membeli rumah di sebuah perumahan elit di Bekasi karena kantor Ayuna berada di Bekasi. Bosan menonton televisi, Malik masuk ke kamarnya. Ia duduk dekat jendela. Entah mengapa, tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk membuka lemari pakaian istrinya. Hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika pintu lemari dibuka, berjejer pakaian mewah istrinya. Di rak lain tersusun rapi tas-tas mahalnya. Lalu rak berikutnya, beberapa kotak jam merek terkenal serta kotak-kotak perhiasannya. Malik membebaskan istrinya belanja segala keperluannya itu. Sebab ketika ia menikah dengan Ayuna, penampilan Ayuna sangatlah sederhana. Pakaiannya pun tidak ada yang mahal.
Ayuna masuk ke rumah itu hanya dengan satu koper pakaian dan dua buah tas tangan serta dua pasang sepatu dan satu selop. Dua tas dan dua sepatu itulah yang dipakainya bergantian saat ke kantor. Karena melihat keadaan Ayuna seperti itu, maka Malik memberinya sebuah kartu ATM yang bisa dipakainya untuk belanja segala keperluannya. Ia suruh istrinya itu membeli barang-barang mahal. Iseng, Malik membuka kotak-kotak jam tangan milik Ayuna, dan ada sebuah jam yang tidak ada kotaknya. Malik mengambilnya. Ternyata jam tangan lelaki dari merek yang tidak begitu mahal dan terlihat sudah agak usang. Jam tangan siapa? Mungkinkah jam tangan mertuanya yang mungkin tertinggal saat berkunjung ke sini? Tapi ini model jam tangan anak muda. Malik menyimpan jam tangan itu ke saku celananya untuk disimpannya. Lalu ia menemukan selembar bukti transfer uang dengan jumlah cukup besar. Nama penerimanya tertulis Damareska, pengirimnya Ayuna, dan satu lagi bukti transfer via ATM untuk nama yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang pertama. Siapa Damareska? Ayuna punya kakak laki-laki namanya Rizaldi dan adiknya perempuan bernama Ning Tias, masih SMA. Lalu siapa Damareska? Malik melipat kertas itu dan memasukkan ke sakunya. Dirapikannya kembali semua yang sudah dilihatnya tadi. Segera diteleponnya seseorang dan difotonya bukti transfer tadi, lalu dikirimnya ke orang tersebut. Ia juga minta dikirim teknisi yang akan memasang beberapa kamera CCTV di rumahnya itu. Bersambung.